Sulegah memati. Bawa teman-temanmu dan cari Garbapati. Dalam semeniku tadi malam, aku melihat Garbapati diselimuti awan hitam gelap, dan dia berteriak minta tolong. Kenapa hari ini cuacanya panas sekali ya? Duh. Aduh. Aduh, lumayan nih. Enak. Aduh, Paman Kuncung. Kok istirahat malam di situ sih? Kenapa ada angin mabur ya? Duh, angin mabur. Ya anginnya mabur. Aduh. Waduh, gawat ini. Jangan-jangan wah, tempat ini seram sekali. Aduh. Aku yakin di tempat ini Dimas Garbapati dan rombongannya bermalam. Tapi mengapa tempat ini sangat kacau? Seperti ada pertarungan besar di tempat ini. Aku harus mencari Dimas Garbapati. Ini milik Dimas. Pasti Dimas ada di sekitar sini. Pergi! Jangan ganggu aku! Pergi! Tidak usah takut. Aku tidak akan menyakitimu. Para kesatria, terutama orang-orang yang dekat dengan Manggala Lawe. Kamu jangan takut. Manusia berteman dengan manusia, hewan berteman dengan hewan, siluman seperti kau berteman dengan siluman. Aku sudah tidak percaya denganmu. Pergi dan jangan dekati aku. Sekali tangkap, dua harta karun ku dapatkan. Menghancurkan keturunan kerajaan dan merebut mustika ular itu. Dengan mustika itu, kesaktianku akan menambah. Ah,
Akhirnya kita berhasil menemukannya, Paman. Iya, Man. Tapi di mana Pangeran Garbapati? Ini aneh. Mungkin bukan mereka penculiknya, Paman. Atau mungkin mereka menyembunyikannya di tempat lain. Kita datangi mereka. Baik, Paman. Tidak menyangka aku kedatangan tamu. Kembalikan Pangeran Garbapati. Aku tidak tahu keberadaan Garbapati. Tapi kedatangan kalian menguntungkan aku. Serang! Pangeran Garbapat. Cepat katakan, di mana Pangeran Garbapat? Aku akan menghabisi orang-orang yang membela Majapahit. Kita lihat saja Kipati Raga. Tidak tahu keberadaan Garbapati. Tapi aku tidak akan mengeluarkan kalian hidup-hidup dari hutan ini. Kita lihat saja Kipati Raga. Prajurit, cepat pergi ke lokasi pertempuran. Curang sekali dia pakai jurus itu. Terpaksa saya harus berlari. Cepat katakan, di mana Pangeran Garbapat? Atau tempat ini akan menjadi kuburan kalian? Kami tidak tahu. Kakak, aku yakin mereka yang menculik Pangeran Garbapati. Tapi mereka sengaja menyembunyikannya dari kita. Kita harus memaksa mereka, Dimas. Benar. Jangan bohong. Jangan mencoba bersilat lidah padaku. Maju kalian semua. Ya. Di mana Patiraga? Kami tidak tahu. Mana mungkin kalian tidak tahu?
Kami sungguh-sungguh tidak tahu. Aduh. Akhirnya sampai juga. Ayo kau. Mada, apa kamu sudah menemukan pangeran? Tidak, paman. Gak. Di mana sebenarnya pangeran? Kakang, sebaiknya kita kembali ke tempat semula. Mudah-mudahan Eyang Wungkuk menemukan pangeran Garbapati. Baik, Dimas. Mada, kamu memang hebat. Kamu bisa mengalahkan raga palsumu. Tapi ingat, suatu saat nanti aku akan membalasnya. Kemana rombongan Kang Mas pergi? Aku belum pernah berjalan sendirian di sini. Sepertinya ada yang mengikutiku. Ternyata kalian mau bermain-main denganku. Kemana dia? Jangan-jangan menghilang. Tidak mungkin menghilang. Aku di sini. Raden. Mau apa kalian mengikutiku? Maaf, Raden. Kami tahu Raden ingin mencari Madan dan Pangeran Garbapati, kan? Iya, kalau boleh kami ikut. Tidak boleh. Tapi kalian sudah terlanjur jauh dari rumah. Jadi boleh. Iya. Asal tidak merepotkan. Iya, kami janji. Ya, Raden. Ayo. Kalian tidak akan pernah bertemu dengan Mada atau Garbapati. Tapi kalian akan bertemu dengan bahaya besar. Tunggu aku sampai di tengah hutan. Kamu tidak akan bisa mengalahkan. Bahkan, mustikamu itu akan jadi milikku.
perempuan iblis. Jangan terlalu berharap. Tak seorang pun akan aku biarkan menyentuh benda ini. Aku ingin tahu kemampuanmu. Hayo, tunjukkan kebolehanmu. Ulang ini sungguh-sungguh ingin melindungi. Aku salah menilainya. Aku harus membantunya. Pangeran! Pangeran! Mau kemana kamu? Dimas Garbapati, kasihan sekali kamu. Kalian tidak akan bisa lepas dari kami. Ini kampung halamanku. Kenapa banyak penjahat di sini? Banyak ngomong. Serang! Aku sudah tahu keberadaannya. Siapa mereka? Mencurigakan. Aku harus memastikannya. Baiklah, Tuan Putri membawa pangeran ke desa sebelah barat. Mereka setia pada kerajaan. Mereka pasti mau membantu merawat pangeran. Baik, Eyang. Nyerahlah, Kelabang Wilis. Jangan bermimpi, ular. Awas kamu, ular tua. Aku akan menggunakan cara. Biarkan anak buahku menyibukkan. Sedangkan aku akan membunuh. Ha 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 ha
kita tidak akan menang lawan orang tua itu. Benar kan? Tidak ada untungnya bertarung dengan dia. Ayo kita pergi. Ayo, ayo, mari. Percuma aku mengejar mereka. Sebaiknya aku menyusul Tuan Putri dan Pangeran. Percaya dengan ucapanmu, Sawersena. Akulah yang terhebat. Tuan Putri. Terima kasih sudah membantuku. Tuan Putri. Eyang. Biar Eyang yang mengobatinya. Silahkan, Eyang. Mustika ini dari Sawersena. Apa yang terjadi dengan guru? Para Manggala, kalian memang sengaja memancing kemarahku. Aku akan mencari dan menuntut balas atas semua yang kalian lakukan. Teman-teman, kalian tahu di mana Jan Kekauripan? Tidak, Raden. Kami belum pernah ke Kekauripan. Kemana lagi kita harus pergi? Kebo Herong, apa yang kamu lakukan? Aku akan menghajar kalian semua. Kami tidak ada urusan denganmu, Kebo Herong. Tapi kenapa kamu selalu mengganggu kami? Tidak perlu alasan.
alasan untuk menghajar kalian semua. Kamu berakhir di tanganku juga. Kamu tidak apa-apa? Saya baik-baik saja, Nek. Kamu harus berhati-hati sama anak nakal seperti itu. Terima kasih, Nek. Nenek yang aneh, tapi baik hati. Iya. Raden? Raden? Ayo. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ayo. Ayo. Nenek itu selalu menghalangiku. Wilam, apa yang terjadi padamu, Ger? Tolong aku, Bopo. Apa yang terjadi padamu? Kamu ini selalu saja bertindak tanpa memberitahu Bopo. Inilah akibatnya. Ini sudah terlanjur. Sekarang, cepat sembuhkan aku, Bopo. Kamu ini selalu saja keras kepala. Sudah. Keras! Ada apa lagi? Tidak, Gusti. Saya hanya bersedih karena pangeran belum ditemukan. Iya, Kak. Kalau sedang bersedih, Halayuda memang suka menguap. Desa itu sangat mencurigakan. Jangan-jangan Pangeran Garbapati dibawa ke sana. Mari kita lihat. Paman. Gusti Putri, Pangeran, apakah Pangeran tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Paman. Eyang. Eyang yang telah menyelamatkan Pangeran Garbapati. Eyang hanya membantu kesembuhan pangeran. Dibantu oleh orang-orang desa. Terima kasih. Gusti Putri telah menyelamatkan pangeran. Tidak usah berterima kasih, Manda. Dia adalah adik. Sudah menjadi tanggung jawabku untuk menjaganya. Mari Gusti ke desa kami. Mari silakan. Garbapati sudah ditemukan, tapi bahaya masih membayanginya. Mada dan Majapahit, aku tidak akan membiarkan kalian tertawa. Akan kuhancurkan semua yang membela kerajaanmu.
hingga tidak satu pun tersisa. Dimas, Dimas, Dimas Naryapada, Dimas Naryapada. Mana orangnya? Jangan-jangan gak ada orangnya nih. Maaf, Kisanak siapa ya? Apa perlu dengan saya? Dibilang perlu, iya perlu. Dibilang tidak, boleh. Jadi perlu tidak perlu sebetulnya. Kisanak pasti orang hebat. Karena Kinaryapada juga orang hebat. Yang hebat biasanya berteman dengan orang hebat. Saya cuma pengembara dari desa. Orang hebat biasanya merendahkan diri. Kalau boleh tahu, siapa nama Kisana? Maaf, apa penting nama saya ya? Begini, barangkali aku bisa ketemu dengan Kinaryapada. Nanti aku akan sampaikan ada tamu yang mencarinya. Terima kasih. Nama saya Nalantaka. Nalantaka. Kayaknya nama itu tidak asing lagi buat aku. Nalantaka. Nalantaka. Bantu Bopo Tanca. Iya, Bopo. Kinaryapada, mau kemana? Saya ingin kembali ke rumahnya, Mas. Tiba-tiba hasrat saya terdorong untuk pulang. Lebih baik Kinaryapada beristirahat dulu di sini. Sampai kondisi Kinaryapada benar-benar pulih. Tidak apa-apa, Nyimas. Nanti biar Tanca membuatkan obat pemulihnya. Tanca, kamu jaga bopo kamu ya, Nak? Iya, Bi. Aku akan menjaga bopoku sampai benar-benar pulih, Bi. Semoga Kinaryapada cepat sembuh. Terima kasih, Mbak Surti. Mari Nyimas, saya mohon pamit. Ger, aku masih penasaran dengan perempuan dari daratan Cina itu. Apa maksudmu? Kalau aku cuma penasaran dengan kitabnya. Ya itu maksud aku. Kalau kita bisa mengalahkan dia. Kita akan mencari sakti begitu, ha? Kitab sakti sepertinya menarik. Hei bocah, dasar tidak tahu sopan santun. Itu bukan urusanmu. Kalau kamu mau kitab itu,
cari saja sendiri. Hei, cari sendiri? Kalian tidak ingat dengan janji kalian? Kalian sudah berjanji akan mengikuti semua kemauan kami. Kalau karena bukan kami, kalian pasti terkubur. Bagaimana ini? Ah, sudahlah, biarkan mereka. Hah? Jadi kamu mau kitab itu? Iya. Sekarang, cepat ambil kitab itu dan berikan padaku. Kita cegat mereka dan kita rebut kitab sakti itu dari tangan mereka. Dengan demikian, kita tidak punya utang nyawa pada Kebo Irang dan Woponya. Ya, aku juga tidak sudi diperintah oleh dua penjahat klaster itu. Ayo, Raden. Kalian dua penjahat ini, mau apa lagi? Menyingkirlah. Lebih baik kalian menyingkir. Kamu yang harus minggir. Kami ada urusan dengan perempuan cantik dari Cina itu. Katakan, apa keinginanmu? Ya, serahkan kitab sakti itu. Baru kalian bisa melanjutkan perjalanannya dengan aman. Rebutlah kalau kalian mampu. Sekali kalau setiap penduduk di desa itu mempunyai kesetiaan dan kesiapan pada kerajaan. Ya, itu akan menguntungkan kerajaan dan memperkuat kerajaan. Tapi tunggu, sepertinya ada yang aneh. Bagaimana cara mereka mengusir para penjahat itu kalau di antara mereka tidak ada yang terlihat seperti pendekar?
Iya. Kecuali yang bicara sama aku tadi. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Hei! Kemana perginya mereka? Asap? Sepertinya bukan asap biasa ini. Aku mencium aroma iblis. Gusti? Terima kasih Paman telah membantu saya. Tidak perlu terima kasih, Gusti. Hanya kebetulan. Kebetulan yang sangat luar biasa. Dan itu kebetulan yang sangat baik. Maaf, kalau boleh saya tahu, Paman ini hendak pergi kemana? Saya mencari teman saya. Namanya Naryapada. Saya sudah ke rumahnya, tapi dia tidak ada. Ya, jadi rencananya sekarang saya mau kembali ke desa saya. Nama saya Nambi. Siapa nama Paman? Saya Ki Nalantaka. Dari desa Kedahu. Bukan nama yang asing. Sering menjadi bahan pembicaraan orang. Kalau Paman ingin mencari Kinarayapada, aku bisa membantu Paman. Karena aku tahu Kinarayapada tinggal di mana sekarang. Untuk sementara waktu dia tidak tinggal di rumahnya, tapi di istana untuk menjamin keamanan. Terima kasih. Suatu kehormatan buat saya. Terima kasih. Sama-sama. Mari. Ampun Gusti Permaisuri, kami tidak menemukan Raden Aditya. Kemana perginya Raden Aditya? Selalu saja membuat khawatir orang tuanya. Pasti ada hubungannya dengan Mada. Prajurit, cepat panggil Mang Rani sekarang. Suruh dia temui aku. Sendika Gusti. Ya, aku yakin kepergian Raden Aditya ada hubungannya dengan Mada. Meskipun badannya kecil, tapi gerakannya sangat gesit. Ya,
dan kelihatannya lemah lembut, tapi gerakannya mematikan. Itu karena paman bodoh. Jangan banyak ngomong kamu anak kecil. Dasar anak kurang didikan. Hei, jaga mulutmu Ragil. Kamu dapatkan dulu kitab itu, baru kamu ajari aku cara mendidik anak. Kalau paman ingin bertindak, paman harus memakai akal. Sudah tahu, paman bukan tandingan mereka. Masih saja menyerang terang-terangan. Apa maksudmu? Nanti kalian juga akan tahu. Sekarang, kalian cari mereka. Ayo, Nga. Kita ikuti saja mereka. Ayo, Bob. Aku yang harusnya menolong kamu, tapi malah kamu yang berkali-kali menolong aku. Sudahlah. Tidak apa-apa. Tolong-menolong itu bukan seperti hutang-piutang. Siapapun yang berkesempatan untuk menolong, dia harus tetap menolong. Dan siapapun yang harus ditolong, dia tetap harus ditolong. Tapi kamu sudah kehilangan kitab itu. Tunggu di sini. Aku akan ambil kitab untukmu. Tidak perlu. Kenapa? Sudahlah. Aku harus tetap menemui Kinalantaka. Baiklah. Aku antar kamu. Ilmu bela diri dari negeri Cina sangat luar biasa. Selalu mengedepankan kelenturan, kelembutan, dan pernapasan. Kesaktianmu juga sangat hebat. Aku melihat kemurnian dalam setiap gerakan yang kamu mainkan. Seakan-akan kamu langsung mempelajarinya dari alam. Edan! Ada yang mengikuti kita. Ayo kita sembunyi. Edan. Perempuan itu menipuku. Dia tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Kalau dia tahu dia berurusan dengan Sing Melawung, dia akan menyesal seumur hidup. Edan. Lingluang-linglung, Edan, lingluang-linglung. Edan. Maaf kepada kalian, tapi kalian tetap menyerangku. Maafkan kami. Baik, kalian dimaafkan. Tapi jangan ganggu kami lagi. Baik. Kami berjanji. Itu sudah pergi. Gandor, lain kali jangan buang air kecil sembarangan. Iya Gandor, untung ada Raden Aditya yang menolong kita. Maafkan saya teman-teman. Sekarang, mari kita melanjutkan perjalanan. Ayo. Saya merasa bersalah, Bu. Gara-gara ulah saya, Raden Aditya pergi dari istana. Nyun sewu, Ndoro Putri.
Ini semuanya bukan kemauan Doro Putri, tapi kemauannya dia sendiri, Doro. Tapi kalau tidak melihat saya mau pergi, Raden Aditya juga tidak akan pergi, Bu. Saya harus ke istana. Saya harus meminta maaf kepada Gusti Permaisuri dari Jingga. Nyun sewu, Doro Putri. Sebaiknya jangan, Doro. Nanti malah Gusti Permaisuri dari Jingga murka. Nanti Den Mada juga yang kena imbasnya, Doro. Kasihan Den Mada, Doro. Masalahnya akan bertumpuk-tumpuk terus. Aku tidak menyangka perjalananku tidak semulus yang aku bayangkan. Gara-gara Singolamo, akhirnya semua pendekar jahat tahu tujuan kedatangan kamu ke tanah Jawa ini. Ya, sekaligus kitab sakti itu. Mereka semua sekarang menginginkan kitab sakti itu. Tapi kamu hebat, berhasil mengecoh Singolawo. Tapi sekarang dia sudah tahu kalau kitab yang asli masih ada padaku. Berhati-hatilah, karena mereka akan membenarkan segala cara untuk mewujudkan keinginannya. Ya, terima kasih. Beristirahatlah. Besok perjalanan kita masih panjang. Ya, terima kasih. Itu mereka. Ya, menyebalkan sekali. Kita lakukan ini karena perintah orang, ya. Tenang saja, Ragil. Kalau kita sudah menguasai kitab itu, kita langsung saja membelot. Benar juga. Ayo, kita serang dia. Tunggu. Serahkan ini sama aku, Ragil. Kamu yakin dengan ular-ularmu? Aku bisa memerintah mereka lewat pikirannya. Sihir. Ayo kejar aku.
kecerdasan aku. Hebat kamu, Irang. Bagus anakku. Sekarang kita bawa dia. Ya, kita bawa sekarang. Ayo. Sakti, kalau kita paksakan diri untuk melawan dia, sama aja kita mati sia-sia. Lupakan kitab sakti itu. Ayo sekarang kita kabur. Hei, mau kemana kalian? Kenapa buru-buru? Ampun Gusti Permaisuri, hamba menghadap. Kamu tahu kenapa aku memanggilmu? Hamba yakin pasti karena kesalahan hamba. Ya, Mang Rani, terakhir kali aku memanggilmu datang ke istana karena kesalahan anakmu Mada yang sudah memberikan pengaruh buruk terhadap putraku Raden Aditya. Ampun Gusti Permaisuri, untuk itu hamba memohon maaf. Sebenarnya aku tidak mau memanggilmu datang lagi ke istana karena alasan yang sama. Tapi kali ini sungguh keterlaluan. Hamba siap dihukum jika memang hamba bersalah. Tentu saja, Mang Rani. Putraku Raden Aditya menghilang dari istana, dan ini semua pasti ada hubungannya dengan Mada. Ampun Gusti Permaisuri, hamba memohon maaf yang sebesar-besarnya atas hilangnya Raden Aditya. Tapi bukankah saat ini Mada sedang bersama rombongan Pangeran Garbapati menuju ke Huripan? Mang Rani, apapun alasannya, tetap Mada penyebab perginya Raden Aditya. Kalau bukan karena Mada, Raden Aditya tidak akan pernah keluar dari istana. Dan kalau sampai terjadi sesuatu pada putraku Raden Aditya, aku tidak akan pernah memaafkan keluargamu. Mohon maaf, sangat terpaksa menyekap di dalam taka. Aku membutuhkan kitab sakti itu.